yang mulai ngukir nih ke 15 tahunan, buka usaha, mulai merintis sendirinya ke baru 9 tahunan. Kalau misalkan kerjaan sudah disenangi, sudah diminati, rasa bosen lah motif bonenya yang ditanya. Karena simple, terus harganya juga apa namanya? Bersahabat, terus banyak yang cari bangunan balai Bandung juga. Banyak sih kayu jati ya. Kayu jati, terus dikombinasikan dengan kayu kruing, alat-alat ukir ya gini aja, pahat, ada smeti. Sebenarnya ukiran tuh dari hati, yang kan anak seni ya, seni otodidak pun bisa, banyak yang bisa ngukir tapi nggak sekolah ngukir. Ya kalau misalkan udah tekad keras untuk ngukir, teknik tuh dikesampingkan, kita coba aja dulu. Kalau misalkan udah sudah disenangin pasti ceritanya motif pun karena ukiran simpel terus harganya juga lumayan murah dan banyak yang ngerti. Kalau harapan tiang untuk kedepannya ukiran itu terus bisa berkembang, biar lebih diminati lagi sama customer, terus khusus di usaha tiang mudah-mudahan lebih berkembang, bisa lebih jadi yang baik, dan bisa buka lapangan pekerjaan.